Ini kita mau bikin atau bukan bikin sih sebenarnya. Ini lagi kuras atau cuci filter. Bahan-bahan di filter ini sangat murah. Kita bisa pakai biji, terus ikan genteng, batu, es batu, apapun opsional. Kalau enggak ya pakai cuci biji kan. Atau pakai batu yang begini juga nggak apa-apa. Biasanya kalau bak filter itu ada medianya, ada flownya, media baru flow lagi, atau tergantung, biasanya ada yang modelnya ke atas, ada yang modelnya ke samping. Kalau gue di sini pakai cuman pakai ini ya, pakai hidup sama pakai busa itu doang. Terus ini udah bulan keempat. Bulan keempat kita bulan keempat karena pompanya terlalu gede, jadi gue kurang saja kalau yang daripada lebih gue bawahnya pakai ikan genteng sama batu. Batu, terus kita kasih ini kalian bisa beli di material murah kok, harganya berapa itu terus batu itu satu lagi. Ini kotak pertama coklat, terus ini kotak ke dua, sama kayak tadi prosesnya, sama kayak tadi. Keluar. Ini ada dua kotak media sama terakhir kita nyalakan pompanya kencang banget. Ini kalau udah jalan ini naik media, kalau ini kosong
nanti naik lagi masuk ke media kedua. Oke, baru ke sini lagi, baru ke sini terakhir. Bentar, masuk sini, keluar. Keluar. Keluarnya bening. Oke.